Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan kasih tutorial baru lagi yang masih lanjutan dari yang kemarin-kemarin yang dahulu maksudnya, yaitu tentang apa ya, yang simple aja kali ya. Membuat header and footer. Okay. Header and footer. Itu. Okay, kita buka naskah kita. Nah, misalkan kita sudah mempunyai ini. Sekarang kita ingin membuat header. Okay. Membuat header adalah masuk ke menu insert, kita cari di bagian menu tool dari header and footer. Di sini kita klik di header. Header itu adalah tulisan yang di atas sendiri, yang bagian atas. Nah, oke, kita klik di bagian headernya. Nah, terus kita akan terus keluar kotak dialognya. Nah, dalam kotak dialog ini kita bisa pilih bagian header yang mana yang kita suka. Oke, kita pilih yang bagian ini. Oke, kita pilih ini, tinggal klik saja. Nah, di sini keluar. Ini kita edit, ini kita kasih tulisan ini misalnya. Kasih tulisan saja, titlenya adalah tutorial. Oke, tutorial. Tutorial MS Word 2007. Nah, terus ini tahun dikasih tahun 2016. Oke, kita ganti di sini, kita ganti bentuk huruf dan dikasih warna. Kita masuk ke menu home, sama seperti kita mau mengedit tulisan. Nah, oke, kita pakai yang oke, kita pakai ini aja. Kita pakai tulisan ini. Oke. Tulisannya diperkecil ya. Diperkecil aja. Oke. Oke, terus kita kasih warna. Kita kasih warna. Merah aja biar kelihatan. Nah, oke, sudah jadi. Kita tinggal klik di mana saja. Sudah jadi. Nah, sudah jadi deh. Nah, ini adalah headernya. Sekarang kita tinggal klik footernya. Kita milih footer. Footer itu bagian bawah, foot, kan? Tahu foot kan? Kalau foot itu kan kaki. Kaki kan di bawah. Bercanda kali ya. Oke, kita masuk ke insert lagi, menu insert. Kita pilih di menu tool header and footer, kita ganti bukan header lagi tapi footer. Oke, kita klik di bagian footer, kembali terlihat kotak dialognya. Nah, di sini kita bisa melihat di mana
yang mana? Oke, kita pilih yang ini aja. Nah, kita pilih yang ini. Oke, kita pilih yang ini. Kita tinggal klik, klik, ditulis ini. Di sini adalah Ong Community. Oke, kita klik di sini Ong Community. Community. Oke. Nah, ini adalah page-nya, ini adalah halamannya. Dia akan otomatis untuk mengatur halamannya. Oke, kita ganti tulisannya. Kita ganti tulisannya, kita blok lagi, kita ke menu home. Kita ganti tulisannya, disamakan seperti tulisan yang tadi. Kita kasih warna merah juga. Oke, jadi deh. Oke, nah, udah jadi. Kita klik di sini, nah. Akhirnya sudah jadi. Kita cek. Ayah Ting Tong. Maaf, kucing aku mengganggu. Kucingnya mengganggu lagi. Kita belajar diganggu kucing. Nah, sudah terlihat di sini. Oke. Diri. Oke, sekarang sudah jadi. Nah, ini adalah ini yang dinamakan heaternya, dan yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini. Nah, di bawah sini ini adalah footer. Oke. Nah, sudah jelas kan? Kalau belum jelas, kurang jelas, atau apapun bisa tinggalkan di komentar, di bagian komentar ya. Insya Allah kami akan tanggapin komentar-komentar dari saudara. Terima kasih. Terima kasih buat yang telah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa di share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.